Margin PPDB, Disdikpora Kabupaten Buleleng Kantun ngelaksanayang sistem PPDB zonasi. Tetujani pun mangde pendidikan ring samian sekolah Preside Imbang Kawentenane. Parindikan punika kebausang Kadisdikpora Buleleng Gede Suyase. Manutnya nih sistem PPDB zonasi tetujuan ipun wantah mangda akeh sisi ring samian sekolah pate. Punika talar ring bobot pendidikan mangda nenten akeh pabinayan ipun. Melarapan antuk sistem zonasi, samian sekolah medue galah nyihnayang bobot utawi kualitas ipun. Melarapan antuk sistem puniki, samian sekolah negeri talar side ngemolehang sisi. Permendikbud taler kaunggahang yening nenten wenten sekolah sanekantos kekirangan sisia wiyadin sanekantos langkungan. Pemargin PPDB warsane puniki ngangen jalur sonasi sia dasa persen, 5% prestasi saha 5% mali antuk alasan khusus. Sistem PPDB zonasi ini adalah untuk membantu memeratakan distribusi siswa, sekaligus nanti akan memeratakan kualitas. Jadi tidak hanya tertumpu pada satu dua sekolah yang selama ini menjadi ukuran barometer, tetapi semua sekolah punya kesempatan untuk maju berkualitas. Ini yang menjadi poin penting dengan penerapan sistem zonasi. Yang ketiga, pemerintah bikin sekolah, semua sekolah negeri mendapat murid yang cukup. Tidak ada sekolah negeri yang kekurangan murid, ada sekolah negeri yang kelebihan murid. Nah, dan itu sudah kita buktikan tahun lalu, bahwa sekolah negeri yang sebelumnya bertahun-tahun dapat murid setengah dari target, tahun lalu sudah bisa penuh. Jadi, mungkin ini akan terus berkembang. Dan persoalan-persoalan yang terjadi 2017 sudah kita kaji, Pak Bupati juga sudah mengambil keputusan, menjawab, salah satunya adalah bikin SMP 8 Singaraja, kemudian di kawasan lagi satu adalah membuat SMP 4 Sawan. Ring warsane puniki, nenten-wenten pikobat ageng sane kearepin dinas pendidikan. Kantun akhirnya rama wiyadin wali sane durung tatas uning ring pemargin PPDB ring galahe mangkin. Komang Yuda, Bali TV.